Bertemu lagi di channel Neji Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara menghitung jumlah sel terisi data dengan mengabaikan sel kosong. Nah, oke, kita langsung ke bagian Excel-nya. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang berisikan dengan data dan ada juga sel yang kosongnya. Ini ya. Nah, jadi kita akan mencoba menghitung jumlah sel yang terisi data saja, gitu ya. Rumus yang digunakan adalah rumus conta. Nah, oke, kita langsung saja. Di sel C6 ini kita masukkan rumusnya. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian fungsinya yaitu conta seperti ini. Buka kurung. Nah, di sini kita masukkan rank datanya. Nah, sebagai contoh kita gunakan sel A2 sampai C6 ini ya. Tabel data ini. Kemudian tutup kurung. Nah, dan tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya akan langsung muncul. Pada rank data A2 sampai C4 ini ada 6 sel yang terisi dengan data. Sedangkan sisanya merupakan sel kosong. Nah, gitu ya. Jadi, sel yang dihitung adalah sel yang terisi dengan data saja. Sedangkan sel kosong akan diabaikan. Nah, gitu. Nah, oke. Kita coba ya. Di sini misalkan di sel B3, di sel kosong ini kita isi dengan data. Misalkan kita isi dengan data ini. Misalnya, kita enter. Nah, maka jumlah sel terisi datanya akan bertambah. Dikarenakan barusan kita inputkan data ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita hapus datanya pada salah satu sel, misalkan di sini ya yang C4 ini kita hapus. Nah, maka akan langsung berubah gitu. Nah, jadi rumus conta ini digunakan untuk menghitung sel terisi data dan mengabaikan sel kosongnya gitu. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.